Pemirsa, kehadiran anggota Satgas MMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga diakui oleh warga Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang sangat dirasakan oleh warga. Warga Dusun Sari Mulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan mengaku senang dan mengapresiasi segala bentuk komunikasi yang terjalin antara TNI dan warga. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua RT 4 dan 5 Dusun Sari Mulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, yakni Mahmudi, saat ditemui usai membantu proses rehab rumah tidak layak huni. Ia menilai bahwa bentuk komunikasi yang terjalin antara TNI dan warga sangat baik sejak awal TMMD sampai dengan saat ini, yaitu selalu mengajak masyarakat untuk ikut dalam musyawarah maupun urun rembuk segala program yang terhubung dalam TMMD ke-110. Alhamdulillah, pengadaan TMMD di wilayah kami sangat-sangat membantu bagi warga kami, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak TMMD yang dengan sangat semangat sekali membaur menjadi satu, bergotong royong dengan masyarakat untuk memperbaiki segala akses yang masih kurang di lingkungan kami. Ini kondisional, sebenarnya kegiatan rutin kami pada hari Minggu Pahing, 8 sekali, itu kami dari setiap warga mengadakan kerja bakti bersih-bersih lingkungan. Tapi karena ini ada event penting, maka kami mengajak semua warga untuk mengadakan bersih-bersih lingkungan untuk menyambut adanya TMMD di wilayah kami yang sekarang ini masih berjalan. Ia mengungkap semua warga di dusun tersebut selalu terlibat dalam segala aktivitas fisik maupun non-fisik. Selaku Ketua RT setempat, pihaknya pun mengapresiasi strategi komunikasi yang dilakukan tim Satgas untuk beradaptasi dan bersinergi bersama masyarakat. Dari Kabupaten Semarang, Tim Liputan melaporkan.